Di masa pandemi COVID-19, menjalankan protokol kesehatan merupakan sebuah ikhtiar manusia agar terhindar dari virus yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinnya itu. Itulah petikan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Rernat Ilham Maulana SSI saat menjadi khatib di Masjid Baitul Musyahadah atau Masjid Kupiah Meketup, Jumat 24 Juli 2020. Berikut liputan lengkap dari Masjid Baitul Musyahadah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah fi kulli waqt la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qultum ya Musa الله جهر فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صلى الله عليه وسلم سيدنا جماعة جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى عندهم دليل بالشكر لبدا الله سبحانه وتعالى dalam segala keterbatasan dengan segala bentuk ancaman terutama ancaman dari virus corona yang sedang melanda ancaman wabah yang sedang mendunia, kita masih dijaga kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan dan diberi pula hidayah sehingga sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari bagaimana cara terbaik untuk terhindar dari wabah dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu depan Jumat Adha kita akan memasuki Idul Adha. Kita akan menamat jelasi perjalanan salah seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga. Para nabi, para rasul yang dikirimkan oleh Allah, mereka diberi beban oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan tidak gampang untuk mereka untuk meyakinkan orang-orang untuk mempercayai kebenaran yang mereka bawa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu yang paling berat mendapatkan cobaan, bahkan dilemparkan oleh Allah ke dalam, dilemparkan oleh masyarakatnya ke dalam api karena menyampaikan kebenaran yang tidak sanggup mereka cerdasi. Para nabi dan para rasul yang lain juga mengalami nasib yang sama. Salah satu kejadian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ayat yang baru saja kita baca, di mana umat Nabi Musa alaihissalam mempertanyakan sesuatu yang tidak nampak oleh mata mereka. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah ta'ala. Ketika orang-orang Yahudi itu berkata kepada Musa, Musa, kami tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah percaya kepada-Mu sampai kami bisa melihat Tuhan itu dengan mata kepala kami sendiri. Fa'akhadhatkum as-sa'iqah, dan mereka mendapatkan akibat tersambar oleh petir. Wa antum tanzurun. Mereka demikian karena mereka tidak percaya dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada informasi yang berkembang bahwa virus corona datang kepada kita. Dan virus ini mendunia. Sama, virus ini juga tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Terlalu kecil. Tidak tampak oleh mata. Tapi orang-orang yang berilmu pengetahuan nampak mereka lihat virus ini dengan ilmu pengetahuan mereka. Dengan mikroskop, dengan akibat yang ada dan sebagainya. Ada banyak sekali hal yang sebenarnya tidak nampak oleh mata, tapi mereka itu ada.
Allah tidak terlihat oleh mata, bukan karena Allah tidak ada, tapi mata kita tidak sampai kemampuan untuk melihat. Akibat dari adanya Allah kita bisa rasakan sendiri. Listrik juga tidak terlihat sebenarnya, tapi karena ada listrik, lampu kita lihat bisa menyala. Sehingga listrik yang berjalan di antara wire dengan wire tidak nampak oleh kepala kita, tidak nampak oleh mata kita, tapi listrik bisa menyebabkan lampu menjadi menyala. Begitu juga dengan penyakit, begitu juga dengan kebohongan. Tapi sama seperti ide untuk menyampaikan kebenaran dari Nabi Musa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, tentang corona ini pun banyak informasi yang berseliweran. Salah satu informasi yang paling menyesatkan yang menyebutkan bahwa corona ini tidak ada, bahwa corona ini adalah konspirasi orang-orang yang untuk menyebabkan mereka menimbun-nimbun harta kekayaan dengan menyebabkan penderitaan dari orang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya media sosial, mudahnya informasi tersebarkan hari ini, menyebabkan informasi yang tersebar itu tidak tersebar, yang salah itu tersebar luar biasa. Bahkan terakhir ini ada informasi yang lebih berat yang menyebutkan bahwa alat pengukur suhu tubuh yang ditempelkan ke kepala itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker otak dan sebagainya. Padahal cahaya yang dipakai adalah cahaya inframerah yang sama sekali lemah untuk tubuh manusia. Karena itu hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak hal yang terjadi. Bagaimana cara kita menikmati? Kata Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, pergi tanyakan kepada orang-orang yang paham kalau kalian semuanya tidak paham. Tanyakan kepada mereka yang mengerti jika seandainya kita tidak mengerti. Supaya kita tidak dibodohi, supaya kita tidak tertipu oleh informasi. Apa kata orang-orang yang mengerti? Apa kata para ahli? Bahwa virus ini berbahaya. Bahwa virus ini sudah mendunia. Dan seluruh dunia sudah merasakan bagaimana virus ini meluluh lantakan kehidupan mereka. Dulu kita menganggap Aceh masih aman, tapi hari ini Aceh sudah dimasuki oleh virus ini dan sudah mulai berkembang. Jumlah yang sedang terjangkit hari ini sudah mencapai 146 orang. Yang sudah meninggal sudah mencapai 9 orang di Aceh. Dan saya yakin bahwa itu yang terdeteksi. Kalau seandainya pemeriksaan itu dilakukan pada jamaah masjid ini, mungkin ada beberapa orang yang terdeteksi positif di antara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata orang-orang yang paham tentang penyakit ini? Mereka tidak meminta kita untuk melakukan banyak hal. Mereka hanya meminta kita untuk sering mencuci tangan, menggunakan masker di setiap saat dan kesempatan, terutama dalam keramaian, terus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang disebutkan, terutama untuk orang sakit, untuk orang sehat, dan untuk orang yang sudah meninggal. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inti dari apa yang disebutkan oleh para ahli ini sebenarnya adalah memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat. Itu saja, mengisolasi antara yang sakit dengan yang sehat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuridanna mumridu ala musib. Jangan kalian campurkan, kata Nabi, yang sakit dengan yang sehat. Kalaupun kita tidak mau mendengar kata para ahli, maka kita dengarlah kata Nabi. Hadirin di sini jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau kita dibohongi? Bagaimana kalau ini benar konspirasi? Bagaimana kalau sebenarnya kita semuanya terbohongi oleh informasi? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika demikian, maka kita semua yang berusaha untuk mematuhi apa yang mereka sebutkan, yang kita percayai sebagai para ahli dan ulil amri,
maka mereka zalim kepada kita. Dan kezaliman itu tidak hanya akan dibayar untukmu, tapi kezaliman itu juga akan kita petik nanti di hari akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar bahwa informasi itu adalah kebohongan, bahwa kita dibohongi oleh pemerintahan, maka pahala mereka yang membohongi akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika pahala mereka habis, maka dosa kita lah yang akan dilimpahkan kepada mereka. Tapi saya sangat yakin bahwa di antara orang-orang yang memimpin di Aceh, di antara orang-orang yang ahli dalam bidang ini, saya kenal beberapa di antara mereka. Insya Allah, beberapa yang saya kenal adalah orang-orang yang hanif, yang pantas kita percaya. Kalaupun ada satu dua pihak yang memang mengambil keuntungan dari kasus corona, tapi percayalah bahwa corona ini, COVID ini benar adanya. Sudah diteliti dan sudah dilihat bagaimana kejadiannya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab apa yang kita lakukan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dalam keramaian, menjaga jarak dan tidak terlalu sering berkumpul-kumpul jika tidak diperlukan, itu adalah ikhtiar sebelum kita menyerahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tawakal. Karena tawakal yang benar menggambarkan di dalam surat Ali Imran. Ketika Allah bicara tentang tawakal di surat Ali Imran ayat ke-159, maka Allah memulai dengan fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, maka selanjutnya tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Kapan kita bertawakal? Setelah kita berupaya habis-habisan. Setelah kita berazam dengan azam yang sangat kuat, setelah itulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala nasib kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan sudah memakai masker, kenal juga dengan corona, itu adalah takdir yang Allah berikan. Tapi minimal kita sudah berusaha. Usaha itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, apapun yang kita lakukan, apa yang Allah tentukan, itulah yang akan menjadi. Tapi bagaimanapun, tugas kita berusaha. Sudah banyak cerita-cerita yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan di dalam Salat, bahwa usaha itu dilihat oleh Allah. فَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ, kata Allah di surah At-Taubah. Usaha saja, beramal sajalah, berbuat sajalah, lakukan saja dulu. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ, Allah akan melihat usaha. Dan ketika usaha kita pun tidak cukup sebenarnya, katakanlah usaha kita untuk menggunakan masker tidak cukup untuk menghindari kita dari corona. Katakanlah usaha kita untuk mencuci tangan tidak cukup untuk menghindarkan kita dari corona. Sekali kita lupa cuci tangan, saat itulah corona untuk kita datang. Katakanlah demikian. Maka apa yang sebenarnya terjadi? Allah yang menentukan akhir dari semua. Tapi hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar juga keluarga Ibrahim yang juga kita peringati perjalanannya di Idul Adha ini sudah mempraktikkan bahwa usahanya membuahkan hasil yang luar biasa. Meskipun usahanya itu sebenarnya tidak cukup untuk mendatangkan hasil. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika anaknya menangis kehausan? Maka Siti Hajar tidak menggali sumur. Siti Hajar hanya berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Tidak menggali sumur, tidak mencari di tempat lain, hanya berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah. Tapi seperti Allah katakan di surat At-Taubah, "Faqul ya'malu fasayarallahu a'malukum." Berbuat saja, usahakan saja yang menurut kalian itu cocok dan pantas untuk diusahakan. Itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Apa yang terjadi? Air keluar sendiri di kaki Ismail tanpa perlu digali. Siapa yang keluarkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah berusaha, maka Allah lah yang menyelamatkan kita. Jangan meyakini masker akan menjadi Tuhan.
Tapi masker itu adalah ikhtiar yang membuat kita insya Allah berbuat sesuatu, dan itu akan dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang akhirnya akan menumpahkan rahmatnya kepada kita. Terserah setelah itu kita selamat atau kita tercemar oleh virus ini, Allah yang punya keputusan. Kita siap dengan semua keadaan. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berupaya dan berusaha sekuat tenaga, dan kemudian bertawakal kepada Allah dan siap menerima apapun keputusan Allah pada akhirnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وعليكم السلام.